Wanita kurir sabu ini ditangkap saat mencoba menyelundupkan sabu ke lapas kelas 1 Semarang, Jawa Tengah. Pelaku menggunakan bungkusan popcorn untuk mengelabui petugas. Satu persatu bungkusan popcorn dibuka. Hasilnya didapati 7 paket sabu seberat 30 gram. Pelaku nekat menyelundupkan sabu untuk kekasihnya, seorang napi kasus narkotika. Tak hanya itu, pelaku juga menyembunyikan satu ponsel berikut SIM card-nya. Aksi wanita kurir sabu ini terbongkar setelah petugas memeriksa seluruh barang bawaannya. Barang tersebut disembunyikan dalam makanan berupa popcorn. Nah, setelah itu, setelah diperiksa, langsung si pengunjung itu kita amankan di ruang pemeriksaan, dan juga itu merupakan pacar daripada warga binaan yang berinisial Y. Pelaku dibawa ke Polsek Ngalian, Semarang untuk diperiksa.